Kenapa mau divaksin gitu kan ya? Ya. Seperti tadi pas lagi ngobrol, begitu dengar pertama kali kata vaksin, hampir semuanya tuh kayak, ah saya tunggu lihat nanti. Cuman setelah dipikir-pikir, kalau semuanya nunggu, kapan mulainya? Gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk bisa pertama kali dapat, saya langsung ya udah sebenarnya saya maju duluan karena sebagai salah satu yang terdampak sebagai musisi terdampak oleh pandemi ini, saya juga sangat besar keinginannya untuk segera menuju ke normal lagi gitu, walaupun mungkin gak normal 100% seperti dulu, tapi secepatnya bisa senormal itu sangat baik juga buat musisi di Indonesia gitu. Dan apa yang dirasakan tadi? Yang dirasakan setelah vaksin sih sebenarnya kalau belum ngasih apa-apa kan masih gitu-gitu aja. Berarti artinya tidak sakit lah ya? Ya tidak sakit, nggak ada efek samping gitu, nggak ada efek sampingnya. Dan harapan sih sebetulnya harapannya mudah-mudahan. Kenapa saya juga berani maju? Karena saya nggak mau nunggu-nunggu menduga-duga, jadi mau langsung. Dan mudah-mudahan setelah ini mudah-mudahan semua orang makin lebih yakin lagi. Dan ya seperti semua orang pengenin, saya juga pengennya masa pandemi ini sudah berlalu dan mudah-mudahan vaksin ini adalah cara yang lebih cepat untuk menuju ke sana. Amin. Ajakan saya sebenarnya sangat biasa aja, formal ya. Malah dengan ikut serta divaksin itu adalah tindakan ajakan yang lebih nyata menurut saya. Jadi silakan dilihat aja bahwa saya sudah melakukan vaksin dan berita-berita yang beredar yang lain-lain itu juga nggak terbukti gitu efek samping yang diceritain. Jadi sebisa mungkin tanyakan segala sesuatu itu kepada yang ahli, jangan dengar sembarangan gitu. Sebenarnya saya keraguannya bukan masalah vaksinnya, saya lebih bingung karena terlalu banyak yang diomongin masalah vaksin itu sendiri daripada solusi gitu istilahnya. Jadi kalau ragu sih enggak sebetulnya, cuman bingung aja lah keadaan pro kontra itu kemarin. Iya. Ya jelas. Jadi dari pertama kali diberi kabar bahwa ada vaksinasi ini, udah nanya duluan. Jadi oke, apa sih sebenarnya yang mau dimasukin ke dalam badan saya gitu? Tadi dijelasin sangat menurut saya semua penjelasannya sangat logis dan setelah dengan pertimbangan yang sangat logis itulah makanya juga ya udah mari kita buka gitu.